Kamu ngapo jauh-jauh? Aku ngapo? Kamu ngapo jauh-jauh? Welcome back to my channel, Bobby Builder, where everything happens in front of your eyes. Guys, selamat datang di Bobby the Predator. Bersama dua gulung dan strike, okay. Hari ini, seperti kalian lihat di depan saya, abang tahu makanan apa? Itu dari tadi dia mengamati guys, ini adalah kalau bahasa Chinese-nya hoisin. Hoisin. Kalau nggak salah ya. Hoisin atau yang disebut dengan predator. Lintah laut. Oke. Jadi seperti kalian tahu, mungkin kalian nanti saya kasih tampilan di atas ini. Jadi lintah laut yang biasanya ada di laut itu posisinya memang di dasar laut. Nah ini biasanya bentuknya seperti ini. Ukurannya? Ukuran sebegini. Ada yang lebih besar lagi. Ya tapi ini ukuran yang mini. Oke, okay, you guys, perhatikan. Kalau ukuran lihat dari tangannya kurang lebih segini, segempal ini ya. Ya. Anyway, ini guys, yang tadinya ukuran segini, kalau kita rendam air, lama-lama segini. Yang jelas ini namanya hoisin atau yang disebut lintah laut. Dan kalau sudah direndam, beku ukuran gini guys, biasanya kita habis itu kita bersihkan dalamnya. Karena, nah, dalamnya begini guys. Jadi guys, saya mau kasih tahu dulu. Jika kalian cari di pasar, ini harganya mahal sekali. Mahal sekali. Bisa gitu? Memang mahal. Alasannya? Ya. Karena bayangin, mancing ikannya susah. Mahal bagi dasar. Dasar laut ya? Dasar. Oke, hari ini saya mau ajak mereka makan sesuatu yang mahal dan juga berkhasiat. Berkhasiat. Nah, berkhasiat. Khasiatnya apa, Bang? Minimal untuk kulit. Minimal bersih, Bang. Bersih. Berarti enggak usah mandi lagi atau makan. Enggak usah mandi lagi. Ya, ini lintah laut ya, berbagai ilmu dikatakan bahwa ini memang khasiatnya luar biasa. Dan biasanya kita yang mungkin yang acara besar kita Tionghoa khususnya hanya makan ini di acara-acara acara besar. Betul, betul ya. Oke, hari ini saya mau berbagi. Oke, dan abang tahu nggak bahwa ini abang punya wanita? Wanita, setengah-tengah. Kacau, pantesan. Tengah-tengah dia nih. Pantesan aja. Untuk vitalitas. Jangan ngomong ke dia, ngomong ke sini lah. Oh nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Aku cowok, oi. Vitalitas pria. Dan juga antioksidan plus juga untuk membuat racun di dalam tubuh hilang. Oh, hilang. Iya. Kenapa saya mau ajak makan ini? Karena kami beracun gitu. Nah, jadi seperti kalian tahu, saya sendiri sudah banyak sekali makanan-makanan yang sangat ekstrim ya. Antara lain adalah tikus, kecoa, ulat sagu, ulat Jerman, ular piton betul ya, banyak sekali. Dan ini mungkin untuk mencuci dalam tubuh saya. Kemarin yang lebih ekstrim juga biawa. Iya, oh ya, biawa juga. Oh, itu keren. Itu biawa. Oke, okay. Okay. Sama Pak Polisi kayaknya. Iya, makannya Pak Polisi nggak? Nggak. Jadi tanpa panjang lebar, saya mau kenalkan ini ya. Ini isinya. Oke, okay. Ini isinya. Oke, okay. Bang, kita satu bagi tiga dulu. Bagi tiga. Ya,
Kayak martabak. Woi, okay. Pak, boleh enggak kasih Messi satu strike aja? Ini bagi lagi di Bang, di sini, Bang. Hah? Ini. 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 Abang ini sebanyak. Oke. Usahanya. Ya, gua ini. Bobo. Usah, woi. Kalau nukar. Gila usahanya gitu. Kalau tambah ada juga. Oke. Usahanya. Enggak. Sesuai ukuran. Oke, Bang. Sudah? Mau menang. Hah? Mau. Mau ini. Mau ini. Dan ini biar kalian tahu semua di luar sana. Ya, ini yang dikeringkan, ini kita celupin air tanpa rebus. Kita rebus. Tanpa direbus. Tanpa direbus. Mentah ini bang jadinya. Gila makan mentah nih. Gila deh. Makan ini bau gak? Sama om. Woi, bau mahal berarti. Bau mahal ya. Tapi tetap aja bang bau. Oke, lintah laut ya guys. Saya akan tampilkan cuplikan lintah laut yang ada di laut sana. Guys, sebelum kita mulai, biar kalian tahu bila mana kalian mau kasih saya rekomendasi makanan ekstrim, namun ada khasiat, silakan komen di WhatsApp nomor pribadi saya, guys. Oke, dan juga guys ingat makanan yang kita makan itu yang kita cari tahu berdasarkan pengalaman pribadi. Kita bukan dokter, bukan profesor, bukan ahli hukum, bukan ahli makanan apapun. Apalagi ahli dukun. Iya, kita hanya melakukan ini hanya karena kita mencari tahu di internet dan berkhasiat. Oke guys, jangan lakukan di rumah. Jika kalian mau lakukan, mungkin bisa minta supervisi daripada orang-orang sekitar kalian. Yang ahli lah pokoknya. Iya, betul. Kalau begitu, saya Eri Gulung, pamit undur diri. Ya, dan juga guys, biar kalian tahu bahwa saya membuat makanan-makanan ekstrim ini itu semua karena ada khasiat. Oke, okay? Kita bukan makanan sembarang makan yang sembarang makan yang tanpa khasiat. Ada khasiatnya semua. Baik itu tikus ataupun ular ataupun juga kecoa. Makan ini. Oke. Okay? Anyway, here we go guys, kita mulai. Itu. Balik lagi ya. Oke guys. Kita mau makan. Siapa duluan? Om Bimba. Yang paling beda terakhir ya. Satu yang paling beda. Yang paling beda sendirian. Ya. Terakhir ya? Terakhir ya. Terakhir. Paling beda sendirian dia. Balik paling beda terakhir. Ya. Paling beda. Enggak lah, paling beda duluan lah. Paling beda duluan lah. Oke. Jadi dulu, kamu ini cepat. Ini aku dah tadi lihat di mata mereka di kurang ajar. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Terakhir. Terakhir ya, terakhir ya. Pertama. Tadi abang bilang, ulang. Yang ke mana nih? Yang beda terakhir. Oke, Bang. Yang beda terakhir ya. Oke. Satu, dua. Anjir. Satu, dua. Oke, okay. Oh. Nih guys. Enak nih. Apa nih? Saya bingung antara ini bibirnya atau yang ini. Apa nih? Laut bego.
ini gak hidup loh nih. Ini gak hidup loh. Menurut aku kayak ada ombak-ombak. Bunyi. Ya. Ya. Minum deh. Sakit perut aku. Aduh, aduh ya Allah. Aduh, sakit perut aku. Bang. Ini sama kayak pasti. Bedanya dia cuma daging. Paku ikan pipi. Pas dimakan gak kenal sama aku. Sama kayak paku ikan, gak pedas. Gak pedas paku ikan. Tapi mau strong. Pak, gue pergi pak. Mau minum? Oh, mau minum? Gak, maksudnya itu pas awal. Gak pedas. Cuman agak lama lagi baru. Nah sama kayak ini. Pertama tidak. Tiga kali gigit punya bau deh. Cuma. Iya. Kita makan lagi. Woi, kalau udah habis ada tantangannya. Apa lu? Makan dari laut juga. Hah? Makan dari laut juga. Kapal selam. Saya benar gua. Ya, bentar. Aku ngapu, kamu ngapu jauh-jauh. Aku ngapu, kamu ngapu jauh-jauh. Udah bikin pura. Oke guys, kita makan lagi. Lu ngapain gini-gini? Ini mah cek. Telan. Ayo. Dibuka. New. Bang. Demi apapun. Ini di teaser ya Tinder sih. Ini laut yang muncul. Oke, guys. Ganda saya ya. Oke, guys. Udah ya. Yakin gak mau tambah? Yakin bang. Jangan deket-deket, baunya gak enak. Ganda saya ya. Guys, dari Bobby Builder. Easy. Ya. Easy. Ya, Bobby the Predator. Here we go. Bang. Wih.
sehat guys. Ini kalau dimasak ini luar biasa enak. Ya. Digoreng bang. Iya betul. Digoreng kayak biasa. Enggak dibuat kuah. Ini yang guys. Wah ini kalau maaf kata nih, mungkin yang di China ataupun yang komunitas Tionghoa di Indonesia, komunitas ini tuh bagi mereka mungkin biasa aja. Tapi memang saya mau kasih tahu, kalian wajib makan yang seperti yang kita makan. Hanya dibersihkan langsung dimakan. Kenapa begitu? Karena ekstrim. Hanya di bodybuilder sesuatu yang ekstrim tapi ada khasiat. Dan tidak ada yang lain bang. Tidak ada yang lain. Hanya dia di bodybuilder. Iya, tidak di masak-masak gitu. Tidak. Apa rasanya? Seperti di mana bang? Channel sebelah. Oke, guys, terus kita penutupan guys. Oh, jangan dulu dong. Beb, kalau tadi pergi sama balik jalan dong. Iya lah. Aku motor. Ayo bang, ayo bang, bisa. Santai, santai. Ini saya transisi buat abang. Gila, ini Bobby Builder gak ada sama sekali muntahan. Kalau punya adik, penuh kayaknya. Yuk. Meleber aja. Oke bang, oke. Siap-siap. Guys, doain semuanya gak muntah. Terangkan. Wow. Apa rasanya, Dep? Oh. Ini bisa tuh. Bisa. Bukan bisa, Dep. Adep, Adep. Adep, ayo. Masa dari kita? Woi. Woi. Nah, gue serupan. Masuk aja semuanya. Lagi. Sakit, Dad. Ayo, minimal bisa. Ini mahal loh bang. Mahal sekali guys, mahal sekali. Jutaan. Guys, aku paksain makannya karena apa guys? Bukan tantangannya tapi kasihan. Habis. Woi. Woi, keren. Wow. Oke. Oke kan, Bang? Good kan? Yakin. Oke. Besok pagi minimal leher tambah 1 cm. Enggak usah, Bang. Enggak guna. Oh, anyway, sudah selesai? Gak mau coba lagi? Bagi kalian yang belum pernah lihat ini, silakan kalian cari lintah laut, oke? Okay? Ke manapun kalian berada, cari aja. Mudah-mudahan kalian dapat dan terus ini mahal. Pasti. Ya. Anyway, sudah selesai? Oke, okay? Aman? Belum. You fine bro? No. Why? Bahasa Inggris bang, lancar banget. I like this. From lintah laut. Oke okay, guys, akhir kata. Akhir dulu, jadi belum habis. Gilu, tak bisa nyerah di sini, tak ada kata nyerah. Ayo, tak ada. Tak bisa. Dikit pes gini, telan.
Telan be. Telan. Mati deh. Tak mati tak. Tak ada matikan pak. Tak bang. Ini telan. Tidak buat mati ya guys. Nanti manajer ngomong tak kompak lagi. Ini habis, saya habis. Ayo. Ini minimal setengah. Gak usah itu aja telan. Ini, ya. Ini dia telan. Gaya aja. Op, tak boleh muntah. Op. Ayo muntah. Apa ya? Oke. Bahaya. Ya wis. Tamu kamar. Bahaya. Guys. Tonton terus video kita guys. Karena besok-besok bisa lebih ekstrim lagi. Lebih daripada ini. Tonton terus. Silakan komen dulu guys di bawah ini. Oke. Okay? Akhir kata. Saya Dip Ceper. Saya jadi laut. Jadi Gollum. Oke. Okay. Saya Bobby Builder, Bobby the Predator. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bobby Builder. Salam Easy. Jangan dibong-bong terus. Jangan dibong-bong terus. Mereka semua. Cicil semua. Pas-pas sudah. Pak. Potong-potong. Ya Pak ya. Bisa nih ya Pak. Nah, kayak aku makan lagi. Tenang Pak. Jangan makan lagi kita. Tenang Pak. Ya.